Halo, selamat sore sobat bonsai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sultan Cermai. Untuk kali ini saya berada di wilayah Jakarta Timur. Di sebelah sana tuh ada gedung Universitas Trisakti. Ini tepatnya di pinggir kali Cipinang, Kebon Nanas, Jakarta Timur. Di sini saya tidak memburu atau mendokel bahan bonsai, hanya akan mencoba mengeksplor ada bahan bonsai apa saja di wilayah sini. Yuk ikutin terus sobat bonsai semuanya. Kali ini saya ditemanin oleh Mas Guntur yang tinggal di wilayah sini. Lihat-lihat bahan bonsai apa saja yang ada di sekitar sini. Lanjut kawan. Ada bahan bonsai apa aja, Mas Guntur? Ada bahan bonsai apa aja? Ada loa ya. Saya habis hujan nih, kalinya meluap nih. Biasanya banyak orang mancing di sini. Nah, ini bahan nih. Mana Mas Guntur? Nih. Wah. Wah, super nih. Ini loa ya Mas Guntur ya? Tuh, lihat bawahnya. Ternyata ada bahan bonsai loa di sini. Kita lihat dari bawahnya untuk batangnya, wah sangat super ini. Sayang kalau di kampung ini udah saya dongkel nih. Di sini saya tidak punya peralatan untuk dongkel, hanya main di tempat saudara, jadi tidak niat untuk mendongkelnya ini kawan. Mungkin lain waktu kita ke sini bawa alat lagi. Ya Mas Guntur, lain waktu kita dongkel mungkin ya? Ya, lain kali aja, lain waktu. Oke Mas Guntur, coba lihat dari sebelah sana. Nah, ini Jayamik. Jayamik. Perusahaan beton, cor-coran. Kebun nanas. Kebun nanas. Codetan Cipinang. Oke kawan, lanjut. Kita lihat batangnya nih dari sebelah sini. Oh, sangat bagus nih Mas Guntur. Iya. Yeah. Banyak ternyata ini. Batangnya udah gede-gede nih. Sayang sekali ya nggak punya peralatan dongkel di sini. Iya, yeah, lain waktu aja kita beri. Iya, kita lain waktu ya Mas Guntur, yeah. Ya. Cuma ada loa aja ya Mas? Ya. Cuma ada loa aja ya? Sini. Mungkin sebelah sana ada, cuma beringin Mas. Beringin ya? Iya. Wah, kalinya keruh. Oke, sobat bonsai, di sini biasanya banyak orang mancing nih, banyak ikannya. Yuk kawan ikutin terus videonya, apakah masih ada. Kawan masih bersama channelnya Sultan Cermai. Wah ini loa juga nih. Beringin, cuma kecil. Kecil ya Mas? Iya. Ini beringin. Beringin sayang kecil nih, panjang. Ini loa. Ini loa nih kawan, seperti ini daunnya. Beringin. Ini pohon ceri. Kalau di saya ceri ini, nggak tahu di sini apa ini ya. Sama. Sama ya ceri juga. Oke kawan. Next time aja di. Next time ya, Mas Guntur ya. Iya, iya. Kita peralatannya
Hanya tadi niatnya hanya jalan-jalan aja, lihat-lihat, explore. Ini beringin juga nih. Ternyata di sini ada mbahnya beringin nih di sini tuh. Sangat besar. Banyak nih bahan-bahannya nih. Kecil. Kecil-kecil nih, panjang nih. Banyak karena di sini banyak pohon ini yang paling besar nih. Ini gedung apa nih, Mas? Hah? Ini gedung apa namanya, Mas? Hotel Nalendra ya, Hotel Nalendra. Ya udah, yuk Mas. Ini Mas Guntur menemukan lagi bahan bonsai beringin. Waktu sayang kita nggak bisa melihat dari dekat. Ini di jembatan nih, di bawah jembatan jalan raya Cipinang. Bagus ini, Mas. Sayang susah nih ngambilnya nih. Next time lah, next time. Kawan nih, saya berada di atas jembatan Kali Cipinang. Oke kawan, sekian dulu video dari Sultan Ciremai. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komennya di kolom komentar. Biar saya bisa semangat berkarya dalam bidang perbonsaian nih, berburu bonsai. Oke kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di Sultan Ciremai Channel. Bye.